Halo kawan-kawan, welcome back to Gas TV, dan video kali ini kita buka balik lagi di game FC Mobile ya guys ya. Nah, jadi hari ini guys ya, per hari ini gua rekaman di hari Kamis itu ada event baru yang bernama Mystery Signing atau bahasa Indonesianya rekrutan misterius ya. Jadi emang udah keluar ini eventnya dan kalian juga bisa langsung juga ngeklaim puzzle-puzzlenya itu ya, yang sebelum kita besok itu baru kebuka pemainnya. Ini mana ini guys ya, belum dalam satu hari guys. Kan belum satu hari ini udah ada, bisa bilang ada bocoran. Ya bisa ada bocoran yang bisa gue bilang ini kita, gue mau disclaimer dulu. Yaitu gue masih belum tahu ini akan 100% confirm. Karena emang ya akun-akun Twitter ini dia sering banget yang namanya ngasih info-info bocoran seputar FC Mobile yang memang bisa dibilang nggak 100% selalu kejadian. Kadang-kadang ya sekitar 70-80% lah ketingkat keberhasilannya gitu. Kadang bocoran itu kadang suka miss-miss dikit gitu. Cuman bisa dibilang ya boleh lah gue masukin ke video buat kalian ada bisa ngeliat apa sih yang dibocorin. Jadi guys, ini ada akun Twitter yang bernama @sapurit. Dia itu nge-tweet di jam 3.53 sore atau jam 3 atau 15.35 WIB, itu jam 3 ya hampir jam 4 sore lah ya. Dan dia ini nge-tweet dengan tweet seperti ini teman-teman. Confirm week 2 Fofana and Insigne. Gue sebenarnya udah baca cuma gue enggak paham maksudnya apa nih Fofana week 2. Yaitu week 2 ada Fofana sama Insigne. Gue enggak paham kan sebenarnya ini apa gitu. Terus enggak lama kemudian ya guys ya, ada akun Twitter bernama @kunigaming yang nge-tweet di jam 4 lewat 2. Ya jadi kurang lebih sekitar ya kayak sekitar 9 sampai 10 menit kemudian itu ada akun Twitter yang bernama @kunigaming yang nge-post juga di Twitter atau X ya, sorry seperti gue kebiasaan ngomong Twitter tapi ini kan udah jadi X ya. Dan ya di jam 4 lewat 2 menit itu dia nge-tweet seperti ini teman. Next week confirm reward. Nah, itu di bawahnya kali foto sama dia yaitu foto Mystery Signing, sebelah kiri ada Insigne dan sebelah kanan ada yang namanya Fofana teman-teman. Nah, ini belum sampai satu hari udah ada bocoran baru lagi Mystery Signing yang dimana minggu depan atau bisa dibilang katanya ini next week ya, berarti harusnya minggu depan itu bakal kebuka antara Insigne atau enggak Fofana ini. Jadi kalian bisa milih antara Insigne atau enggak Fofana. Tapi sekali lagi guys ya, ini masih belum pasti 100%. Jadi jangan terlalu dipercayai seutuhnya. Ya kalian bisa dapat insight aja gimana sih next eventnya seperti apa gitu. Jadi ya itu ini ada yang Insigne dan juga ada Eko Fofana 85. Jadi sama ya, sama kayak yang sekarang kan. Yang sekarang itu kalau misalkan kalian masuk ke rekrutan misterius ya, ini kan ada si Diaby. Mau ya Diaby sama Mike Allister 87 dan 85. Dan kalau misalkan emang kalau misalkan minggu depan itu Insigne dan Fofana, berarti sama guys 87 dan 85, kiri dan kanan sama ya. Dan ya kalau misalkan gimana guys menurut kalian? Ini kan masih baru banget ya keluar nih rekrutan misterius, bahkan nggak nyampe 24 jam keluar udah ada bocoran lagi. Yang sebenarnya sih bisa jadi itu diedit. Cuman di sini gue mau nyampein ke kalian, siapa tahu kalian juga tertarik sama video seperti ini. Dan mungkin ini guys untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa buat kalian like, jangan lupa buat kalian share ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir gue mau nanya ke kalian guys, gimana pendapat kalian soal info-info seperti ini? Oke? Okay? So kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.